It was in front of father, it was like. I got under hooks in my dress. Setelah Khabib Nurmagomedov menguasai divisi kelas ringan, dari pertarungan perebutan gelar yang kosong ketika berhadapan dengan Alia Quinta di UFC 223. Kemudian Khabib menerima pertarungan pertahanan gelar yang pertama kalinya melawan Conor McGregor di UFC 229. Good entry by Nurmagomedov. It's on the chin. There's the tap. Dan untuk pertahanan gelar yang kedua, The Eagle kembali bertarung melawan Dustin Poirier, di mana pada saat itu pertarungan itu juga sebagai penyatuan gelar kejuaraan divisi ringan UFC antara juara saat itu Khabib Nurmagomedov dan juara sementara Dustin Poirier yang menjadi headliner acara UFC 242 yang digelar di Abu Dhabi pada tanggal 7 September tahun 2019 lalu. Dari pertarungannya dengan Khabib ini, Poirier tidak diunggulkan, namun The Diamond memiliki rasa percaya diri yang kuat untuk bisa mengalahkan The Eagle. Dua hari sebelum pertarungan itu digelar, Poirier dan Khabib menggelar acara Media Day, dan di sana petarung Luciana itu mengatakan, "Aku akan membuat kejutan paling besar tahun ini. Aku siap berdarah-darah, bermandi keringat, dan bersakit-sakit selama 25 menit di oktagon melawan Khabib." Khabib belum pernah menghadapi petarung dengan pengalaman sebanyak yang aku miliki, dan pengalaman itu akan membuat semuanya berbeda. Penonton boleh saja menjagokan Khabib, tapi lihat saja nanti, katanya bersemangat dengan keyakinannya pada saat itu. Meskipun tidak sepopuler Nurmagomedov dan dianggap punya kemampuan teknik lebih rendah, namun Poirier diuntungkan dengan kesiapannya jelang setahun pertarungan mereka digelar dengan membawa 5 kemenangan beruntun. Di sudut lain, Nurmagomedov meskipun pada saat itu dikenal hebat, namun The Eagle memiliki waktu yang cukup lama untuk kembali ke oktagon disebabkan selepas pertarungannya dengan Conor McGregor yang terlibat perkelahian di luar arena, dan UFC memberikan skorsing pertarungan selama 11 bulan lamanya. Dan sehabis masa skorsing itu, pertarungan Khabib Nurmagomedov dengan Dustin Poirier merupakan debut dari kontrak UFC dengan Keemiran Abu Dhabi yang berlaku selama 5 tahun dengan upaya untuk merebut kembali sabuk sementara yang mengikat di pinggang Poirier. Dan di saat ronde pertama dimulai, Dustin Poirier berupaya menghindari takedown sang juara bertahan. Namun upaya itu tidak dapat berlangsung lama. Pasalnya, Nurmagomedov kemudian menangkap kaki kiri Poirier dan mendesaknya ke sudut oktagon. Di ronde kedua, Poirier kembali mengajak Nurmagomedov untuk beradu tinju dan tendangan, dan sempat mendesak The Eagle, namun ketika Poirier lengah, Nurmagomedov segera mendorongnya jatuh. Dan di ronde ketiga ini segalanya berakhir untuk Poirier. Dalam situasi sudah kehabisan energi, ia tidak bisa menahan terjangan awal Nurmagomedov dan rebah di lantai oktagon. Namun pada saat ini, The Diamond sempat mengupayakan kuncian guillotine choke buat Khabib, dan ironisnya keadaan itu tepat di hadapan almarhum ayah Khabib,
yang menurutnya sekitar hanya berjarak 2 meter. Khabib mengaku pada saat itu Poirier sangat menggila dan The Eagle sempat berpikir jika ia akan melakukan tap tepat di hadapan almarhum ayahnya. It was in front of father, it was like maybe 2 meters maybe. Very close when Dustin tried to choke me, like, and thinking like Dustin is like crazy guy, he think I'm gonna tap in front of my father. Namun dengan segala kemampuannya, petarung undefeated itu bisa kembali mendominasi dengan keluar dari upaya choke Poirier dan malah mendominasi lawannya dari belakang yang diakhirinya dengan mengajukan Renake choke dan Poirier pun terpaksa melakukan tap pada saat itu juga. The guy's good, man. He's a world champ. Maybe I could have done more. I was very prepared for this fight. He did exactly what I thought he was gonna do. Beat myself up and I was wondering if maybe against the fence when I got underhooks if I could have. Dan kini sang juara yang tidak terkalahkan itu telah menjadi bos promosi di Eagles Fighting Championship yang telah menggelar beberapa pertarungan penting baik di negaranya maupun di Amerika Serikat. Sekarang bos UFC itu sedang mempersiapkan warisan divisi ringannya yang diharapkannya akan berhasil diraih oleh teman dari semasa kecilnya, Islam Makhachev. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.